mayat katanya di dalam toren. Apa bertato gitu. Waduh. Gitu. Udah lihat dah. Kayak ini anak kayak dikeroyok gitu. Makanya si kakak ini sampai saat ini belum pulang minta di otopsi lah. Apa sih kayak ada Oh iya. Kayaknya dari pagi gak pulang. Oh gitu. Bu, kakak ngeliat kondisi jasad adanya kok ada bekas sakitan gitu. Kan tadi kan telepon, udah pulang aja biar. Enggak, karena aku penasaran. Kenapa ini meninggalnya kesetrum apa kayak gitu. Lalu kan terus sama pada ngelupas itu kayak kesiram apa sih lama air apa ya, jadi kakaknya ngelihat ada bekas sekikan itu. Bekas bu apa namanya, tapi ibu sendiri udah ngeliat dari mobil jenazah. Oh enggak, posisi kan malam. Oh gitu, tapi secara langsung belum lihat bu ya. Secara langsung saat ini. Saat ini kan langsung dibawa ke ini, langsung kan? Bawa ya. Tapi kalau berdasarkan tadi hubungan sama telepon sama itu kan selain ada bekas luka bekas cekikan ya. Itu apalagi sih bu yang disampaikan sama kakak ke itu kan? Ya kayaknya janggal banget ininya gitu. Emang ada gak sih kalau mayat baru 2 malam langsung membengkak apa apa gitu? Itu tuh langsung ini aja. Dan anehnya lagi kok itu bisa si kulit ini bisa nangkap gitu. Apanya si kulitnya? Kulit, Bisa.